Assalamualaikum. Saya daripada Maroon Pet Shop. Okey, hari ini adalah siri kedua untuk saya berkongsi mengenai Ultraclense disinfectant. Okey, biasanya kita cuci kita punya hotel, sangkar kucing, tempat boarding kita. Apa yang kita buat sebenarnya? Itu satu soalan juga ya. Sebab ramai yang ketahui bahawa kebanyakan kuman kucing tu duduknya adalah di sangkar kita, di hotel kita. Ini adalah bilik suite untuk My Own Pet Shop kalau kita perhatikan. Okey. Bahayanya apabila sangkar-sangkar kita ni tidak dicuci dengan bersih, okey, tidak dinyah kuman, itu sebenarnya akan mengundang bermacam-macam penyakit pada kucing lain yang akan masuk boarding di tempat kita. Jadi hari ini saya nak kongsikan bagaimana caranya kita di sini boleh menggunakan Ultraclense untuk menyah kuman segala bentuk bakteria, germs dan apa saja yang berbahaya termasuk parasite. Parasite itu seperti telur cacing, telur kutu yang boleh duduk di celah-celah bucu-bucu, sangkar, cage tempat boarding dan akan kemudiannya menyerang kucing-kucing kita. Okay. Apa yang berlaku di sini kalau kita perhatikan okay. Ini adalah cecair Ultraclense yang kita dah bancuh. Okay. Sukatan dia senang sahaja. Kalau puan-puan nak bancuh Ultraclense untuk botol bersaiz begini ya. Ini botol ni saiznya kalau tak salah saya lebih kurang dalam 500 ml. Jadi kita perlu campurkan Ultraclense sebanyak 50 ml. Jadi 50 ml untuk 500 ml. Okay. Dan apabila kita dah bancuh, satu bancuhan ni sebenarnya tahan untuk kegunaan selama 14 hari dari segi kekuatan. Maksudnya macam mana? Okey, katakanlah kita menggunakan peluntur ataupun kita menggunakan produk-produk disinfektan yang lain. Biasanya selepas kita cairkan, selepas kita dilute, kita tak boleh guna lebih daripada 24 jam sebab kekuatan tu sudah tak ada lagi Besoknya kita kena bancuh lagi. Tetapi kalau kita guna Ultraclense, bagusnya dia akan kekal dari segi kekuatan untuk membunuh dan menyah kuman selama 14 hari. Jadi selepas 14 hari baru kita bancuh yang lain. Okay. Persediaan untuk anda mencuci mencuci sangkar ataupun mencuci hotel anda, tak kisahlah kayu ke, kaca ke, aluminium ke, sangat penting. Saya selalu tekankan hal ini. Yang pertamanya kena pastikan anda pakai topeng hidung sebab kita tak tahu apa yang kita hidung. Ammonia daripada air keting kucing sebenarnya sangat bahaya. Kalau kita hidung dengan cara tak sengaja, dia sebenarnya boleh menyebabkan kita rasa pernafasan kita terganggu sebab ammonia tu adalah gas yang beracun ya. Okey. Yang keduanya, bahan disinfektan yang kita gunakan juga kalau peluntur dan lain-lainnya berasaskan klorin pun sangat tinggi kadar kimia dia. Dan untuk Ultraclense juga, walaupun dia tidak ada benda-benda yang berbahaya, kadar toksiknya rendah, masih kita perlu berhati-hati ya. Okey, jadi pastikan kita pakai topeng muka dan tangan kena selalu pakai glove. Okey, ini yang saya selalu sarankan, sangat penting. Okey, sebab inilah yang membantu kita daripada mendapat jangkitan daripada sangkar, carrier, boarding kita, kucing kita. Okey, ini boleh membantu. Okey. Dan kita di sini tak gunakan langsung. Saya sarankan semua cat parent di sana, bila bersihkan sangkar kucing, tempat boarding kucing, jangan guna kain. Sebab kain itu apabila kita kongsi antara satu sangkar dan satu sangkar yang lain, di situlah sebenarnya berlaku jangkitan. Jadi adalah lebih baik pakai tisu pakai buang. Okey, kita lap satu kawasan dan kita buang. Pindah kepada sangkar yang lain, kita gunakan tisu yang baru. Okay. Dan di sini cara yang betul sebenarnya kalau kita lihat untuk kita menyah kuman segala virus-virus dan bakteria yang berbahaya, anda haruslah terlebih dahulu membuang segala kotoran. Maksudnya sapu dulu, okay, dengan feather duster ke, dengan normal broom ke, buang segala kotoran. Dan yang keduanya, kalau masih ada kotoran, cucilah dengan sabun dan air. Okay, itu tekniknya. Selepas kering apa yang kita dah cuci dengan sabun dan air, barulah kita spray disinfectant Ultraclense ke seluruh kawasan. Bucu-bucu kita fokus, para-para tempat kucing selalu berehat, kita fokus. Okay, dan biarkan, tak perlu bilas. Okay, contact time penting untuk Ultraclense. Contact time-nya sangat sekejap, biarkan saja dalam masa lebih kurang 3 hingga 5 minit. Selepas 3 hingga 5 minit, barulah kita
boleh masukkan kucing. Okay, pastikan keadaan sangkar kita kosong semasa kita buat kerja untuk disinfect, ya. Dan tisu jangan lupa, inilah dia yang saya gunakan dan saya sarankan. Sebab ini lepas kita pakai kita akan buang, jadi tidak ada jangkitan. Dan pastikan selepas sangkar-sangkar semua dibersihkan, okay, buang segala yang anda guna dan cuci tangan. Okay, jadi sekian dulu untuk kali ini, sehingga perkongsian yang akan datang. Bye.